Kembali lagi bersama saya Pinot Carla. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Ingat, yang paling utama adalah kesehatan dan semangat. Di video kali ini kita akan belajar cara memasak bolu kukus pisang yang simple tetapi rasanya tetap recommended. Ini cocok banget, wajib dicoba. Apalagi lagi duduk-duduk santai, pengen ngemil terus ada pisang, nah wajib dicoba. Jadi diikuti terus ya videonya, bagaimana cara membuat bolu kukus pisang yang simple dan rasanya tetap recommended. Jadi guys, ini dia bahan-bahan dasar yang digunakan untuk membuat bolu kukus pisang. Nah, apa saja bahan-bahannya? Yang pastinya harus ada pisang ya guys, karena judulnya kan sudah bolu kukus pisang. Nah, jadi pisang yang digunakan itu sebanyak 4 buah. Ini pisang kita gunakan sebanyak 4 buah ya. Boleh jenis pisang apa saja ya. Pisang kepok juga boleh, pisang raja juga boleh. Nah, dan ini ada 2 buah butir telur. Dan yang ini dia 7 sendok makan gula pasir atau gula putih ya. Nah, yang ini dia 6 sendok makan minyak sayur. Dan yang ini 1 sendok teh baking powder. Dan yang ini sejumput garam. Dan yang ini vanili bubuk. Nanti vanili bubuk ini kita gunakan setengah saja ya guys, tujuannya agar aroma bolu pisangnya nanti tidak berbau amis karena pengaruh telur ini tadi kan. Jadi kita menggunakan vanili bubuk biar wangi aromanya. Dan ini tepung terigu protein sedang sebanyak 12 sendok makan. Nah, jadi tepung yang kita gunakan itu tepung protein sedang ya, merek segitiga biru yang saya gunakan. Nah, yang ini wadah nanti untuk mengadon. Nanti kita adon di sini dengan menggunakan mixer. Nah, yang ini tentunya cetakan untuk mengukus bolu pisangnya nanti. Nah, jadi kira-kira seperti itu guys, bahan-bahan dasar yang digunakan untuk membuat bolu kukus pisang. Nah, jadi sekarang kita akan segera eksekusi. Bagaimana ya kira-kira cara pembuatannya? Simple loh guys, jadi ikuti terus ya videonya. Jadi kita akan mulai ya guys ya. Jadi pisangnya ini kita kupas. Nah, ke dalam wadah satu persatu ya. Pastikan pisangnya sudah masak ya guys, biar nanti bolunya tidak terasa pahit. Kalau yang sudah masak kan pasti nanti dia terasa manis ya. Guys, ini pisangnya kita hancurkan sampai semuanya hancur ya. Nah, kurang lebih seperti ini tampakannya ya guys. Nah, seperti ini, tidak terlalu halus sekali ya. Selanjutnya, ini kita masukkan bawang putih yang tadi. Nah, satu lagi ya guys. Nah, selanjutnya kita masukkan gula pasir, gula putih tadi ya, sebanyak 7 sendok makan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ini adonannya sudah tercampur ya, pisang, 2 buah butir telur dan 7 sendok makan gula pasir. Nah, ini gula pasirnya sudah tidak ada lagi, sudah tercampur larut ya. Nah,
kita campurkan. Nah, ini dia guys. Jadi ini semua sudah tercampur ya. Tidak ada lagi tepungnya yang bergerindil-bergerindil ya. Nah, jadi ini sudah tercampur. Sekarang kita masukkan yang paling terakhir. Minyak sayur tadi ya, 6 sendok makan. Jadi, ini kita masukkan. Sudah itu, kita aduk lagi. Pastikan minyak sayurnya tidak ada mengendap di bagian bawah adonan ya. Jadi usahakan mengadonnya searah jarum jam saja seperti ini. Nah, agar tercampur rata dia. Aduk terus, jangan sampai ada minyak sayurnya yang mengendap di bawah adonan. Ini dia, jadi kalau kita ragu untuk memastikan bahwasanya minyak sayurnya tadi tidak ada yang mengendap di bawah adonan, kita boleh menggunakan spatula ya. Jadi kita aduk balik seperti ini. Jadi ini sudah tidak ada ya sayurnya yang mengendap, semuanya sudah tercampur rata. Adonan bolu kukus pisangnya sudah selesai dan sekarang ini akan kita masukkan ke dalam cetakan. Nah guys, jadi ini dia loyang yang akan kita gunakan untuk mengukus bolu pisang. Nah, ini dia. Jadi jangan lupa ya guys, loyangnya ini diolesi dengan sedikit minyak sayur. Nah, kalau tidak mau menggunakan minyak sayur, boleh juga menggunakan margarin. Ini saya menggunakan margarin. Nah, ini kita akan oles tipis-tipis di loyang ini ya. Saya udah cuci tangan ya guys, pastikan cuci tangan ya agar tangannya bersih. Kita oles ke loyang ini secara tipis-tipis, keliling ya, menyeluruh. Kalau ada kuas, boleh juga menggunakan kuas ya. Kebetulan saya belum ada, jadi masih pakai tangan. Jadi ini dia guys, loyangnya sudah kita oles dengan margarin ya, kelilingnya semuanya sudah dioles. Nah, sekarang kita akan tuangkan adonan bulu pisang yang tadi sudah kita buat ke dalam cetakan ini. Nah, setelah adonan sudah selesai, kita masukkan ke dalam cetakan. Sekarang kita akan mengukusnya. Kita siapkan satu buah dangdang. Dan dangdang ini kita isi air ya. Diisi air. Nah, saya sebanyak ini saja sih. Tidak usah terlalu banyak ya. Jangan melewati batas garis pinggir dangdang ini. Sekarang ini
akan kita panaskan di atas api kompor, dan jangan lupa tutupnya kita lapis dengan menggunakan kain bersih. Tujuannya agar pada saat kita mengukus bolu pisangnya, uap airnya yang panas itu kan naik ke atas, tidak jatuh ke bawah. Nah, jadi seperti ini ya guys, tutup dangdang yang akan kita gunakan mengukus bolu pisang itu kita lapis dengan menggunakan kain bersih atau serbet ya. Jadi sekarang dangdangnya kita panaskan dulu di atas api kompor. Nah, nanti kira-kira sudah mendidih, baru kita masukkan bolu pisangnya. Oke. Ini dia guys, airnya sudah mendidih. Sekarang waktunya kita masukkan adonan bolu pisangnya. Oke, kita akan masukkan ke dalam kukusan. Jadi sekarang bolu pisangnya kita kukus kurang lebih sampai 25 menit. Jadi guys, setelah 25 menit, sekarang kita akan cek apakah bolu pisangnya sudah masak atau belum. Nah, jangan lupa dites tusuk terlebih dahulu ya. Saya menggunakan tusuk sate. Nih, kita tes tusuk, kita lihat apakah masih ada adonan yang menempel pada tusuk sate ini. Nah, ternyata tidak ada ya adonan yang menempel, berarti bolu pisangnya sudah masak dan siap untuk diangkat. Kita angkat ya guys, hati-hati soalnya panas. Nah, ini dia bolu pisangnya sudah kita angkat dari dalam dangdang kukusan. Nah, jadi sekarang ini bolu pisang akan kita diamkan terlebih dahulu. Jangan langsung dikeluarkan dari dalam loyang ya guys, soalnya kan masih panas. Jadi diamkan terlebih dahulu sampai benar-benar dingin, baru boleh dikeluarkan dari dalam loyang. Tujuannya agar bolu kukus pisangnya tidak hancur. Jadi ini kita istirahatkan sebentar, kita tunggu sampai benar-benar dingin. Nanti kita akan sajikan, kita akan lihat bagaimana bentuknya. Oke guys. Nah, bolu pisangnya kan tadi sudah kita masak ya. Setelah kita masak dan bolu pisangnya sudah masak, kita angkat dari dalam kukusan, kemudian kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, baru kemudian kita keluarkan dari dalam cetakan. Nah, ini dia hasilnya. Ini bolu pisangnya. Bolu pisang kukus yang sangat simple dan rasanya recommended. Wajib dicoba ya. Cocok buat dinikmati bersama keluarga tercinta sambil duduk-duduk santai sambil nonton televisi. Oke guys, wajib dicoba ya. Dan jangan lupa, jika suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Dan yang baru bergabung, tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih ya buat yang sudah mendukung channel YouTube Pinot Carla. Sampai hari ini, saya tidak akan tetap semangat tanpa dukungan kalian semua. Oke, jadi jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke guys, thank you for watching dan see you next video. Bye bye.